Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran menggelar kampanye akbar di Semarang, Jawa Tengah. Di hadapan pendukungnya, Prabowo berjanji akan memperbaiki gizi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi presiden. Menurut Prabowo, dengan asupan gizi yang baik, anak bangsa akan bisa bersaing dengan negara maju. Untuk itu, Prabowo Gibran mengajak seluruh masyarakat merapatkan barisan agar bisa menang satu putaran pada Pilpres 2024. Kampanye akbar kali ini juga turut dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai politik pendukung pasangan Prabowo Gibran. Anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat ototnya, kuat tubuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.